Umpankan balik Cepi. Tinggi-tinggi Jol. Tetap satu Pratika. Kembali Mas ganti dari Pep. Sesuai kembali kita sama-sama. Sang Sultan galakan Abdul lepaskan Jepi sudah dapatkan satu umpan hadai. Poin dari ini menjadi satu sama. Satu sama kemudian angka dari kedua tim. Bersiap kembali kita lihat ancang-ancang teman-teman dahulu. Akan dengan satu bahwa Jepi sudah diterima Jepi angkat dua tinggi. Lagi kembali. Satu tembakan yang cukup luar biasa. Yang dilepaskan oleh si ganteng kalem mantan model majalah dewasa Samsul Beko namanya. Lepaskan servis kembali kali ini satu umpan. Boom! Sayang sekali tekan Priputi. Dua. Saya kembali kita sama-sama akan dilepas satu umpan servis. Lagi sudah cukup baik satu umpan angkat dua tinggi. Jom! Kembali luar biasa menambah angka menjadi 3-2. Nah, apa sih? Kedua ini kan angka satu ini kali ini kita Samsung. Lepasan satu sama di sana kali ini masih ditemukan Wendy angka dua yang ding. Satu angka kita berada ini lagi umpan tinggi. Balin 4-2. Cremat memimpin dua angka di depan. Akan kembali servis dilepaskan Samsul. Rendah saja umpan tinggi tepuan kali ini. Lagi-lagi satu dua tiga. John Batman masih terima Yohan. Umpan kembali Abu John. Lagi-lagi kembali memang John Batman. Jika memang John Batman dapat maju babak semifinal, maka akan dipastikan John Batman akan berhadapan dengan teman satu kantornya yaitu Mas Didin Bae di babak semifinal. Nanti ada pertarungan di jas. Eh bisa Kang, bisa. Kita John menang. Sekarang sudah ini lagi angka dua, satu dua tiga, boom! Kembali, satu tembakan cukup baik dari Ilham JK. Ring kali ini menjadi 6-3 keunggulan bagi Jemir. Dan bersiap kita sama-sama akan dilepaskan satu bola servis oleh John Batman. Sudah dilepaskan kali ini masih umpan tinggi-tinggi. Satu tembakan Batman lemah saja. Umpan kembali Jemir. Kembali luar biasa memang dengan pengalamannya. Pengalaman yang begitu malam melintang. Seorang Cepi dapat menambah poin bagi tim Jemir 7-3. Persiapan balik kita lepasan lalu servis sudah dilepaskan kali ini satu umpan di kiri empat. Lagi tembakan cukup baik dilepaskan dari jauh. Poin kali ini menjadi 4-7 kali ini. Akan kembali dilepaskan satu servis oleh Wendy. Ancang-ancang Wendy kali ini bersiap untuk lihat sama saya. Lepaskan servis sudah. Lagi umpan tinggi kali ini cukup baik satu variasi. Serangan kontribusi yang cukup baik dari kedua pemain Abu dan juga Dion dalam menambah pundi-pundi poin bagi tim CMR 84. Lagi bersiap kita sama-sama Yohan lepaskan satu servis sudah diterima Wendy umpan tinggi oh kali sayang satu kesalahan dilakukan oleh salah satu pemain MT11 dari Yunis dan tim Ot diminta official MT11 poin tertinggal 5 angka di belakang. Jemir menimpin atas MT11. Yang kalah dalam pertandingan ini akan kembali bertanding besok untuk melawan tim Kuda Hitam, anak didik, anak asuh dari Bapak Haji Wus Susansah Bina Taruna. Lagi angkat bola tinggi satu tembakan ke bawah lemah saja masih mampu dijangkau Abu. Angkat jump. Kali ada satu sentuhan touch ball 10-4.
Siapun dari ngotong sana sudah dapatkan kembali 1, 2, 3. Lagi bagian tidak sempurna. Poin kali ini menjadi 11-4. Bagi keras penonton ya. Siapun dari kita lihat lepasan dari servis sudah dapatkan kali ini 1-4 dikirimkan. Lagi di tengah caca 1-4 aku Depuan maksudnya namun masih mampu dibaca 4 Hendi di tengah caca kembali. Lagi lintas caca lemasannya kali ini sayang sekali. Satu upaya dari CP untuk menipu lawan tampak bermaksimal. Poin 5-11-6 angka untuk dikejar oleh MT 11 lewat CP yang dilepaskan dari Yunis karena CP kembali tujuan maksudnya lagi-lagi Mas mampu mencapai dia angkat bola tinggi. John Bigman memang satu kolaborasi yang cukup baik kakak beradik Abu dan juga John. Lepasan terhabis kembali kali ini kemudian angkat bola tinggi Odoi Sardai lagi tembakan cukup baik dari Beben. Poin 6-12. Kedepan poin saat ini lagi bersiap kita sama-sama akan dilakukan satu pas ini sudah cukup baik masih diterima Yohan umpan tinggi-tinggi John Batman amazing memang luar biasa John dalam setiap pengambil keputusan untuk menambah poin keunggulan bagi tim Jemir 13-6 kedudukan angka saat ini bersiap kembali kita lihat sama-sama akan dilakukan satu PSFP sudah didapatkan 1-2-3 kembali poin didapatkan kali ini oleh MT 11-7-13 7-13 kedudukan angka sementara. Bersiap kembali kita lihat ancang-ancang lepaskan jepis sudah didapatkan satu upaya angkat bola tinggi Samsul kali ini masih di tempat hijau ada umpan tinggi satu tembakan kembali luar biasa kali ini poin didapatkan 8-13 8-13 kedudukan angka saat ini. Bersiap kembali kita lihat ancang-ancang sejenak timbang-timbang dahulu akan dilakukan satu gol servis sudah didapatkan angkat bola tinggi jadi kali ini juga tidak ingin kalah dalam menunjukkan skill terbaiknya mengubah hidupan poin kali ini menjadi 14-8 kehidupan poin letaskan satu servis sudah didapatkan rinca umpan tinggi kembali satu tembakan dari Bebel masih mampu dibaca umpan tinggi kali ini Wendy dapat diselamatkan umpan kembali satu serangan lagi oleh John Batman mengubah poin kali ini menjadi 15-8 15-8 lagi bisa kita lihat Cepi lepasan dari Cepi sudah itu menghijau umpan tinggi satu gol tembakan kembali cukup baik pindah poin 9-15 9-15 6 angka untuk disamakan oleh MT 11 lewat servis yang kali ini akan dilakukan oleh pemilik nomor punggung 11 ancang-ancang di sana bersiap kita lihat lepasan satu servis sudah lagi satu upaya tembakan kembali cukup baik meskipun sulit namun berhasil memaksimalkan kesempatan kali ini John Bateman mengubah angka menjadi 16-9 Samsu Beko kembali sudah melepaskan satu servis umpan kembali satu tembakan cukup kencang kali ini dilepaskan Wending sehingga angka menjadi 10-16 kedudukan poin sementara dan bersiap kita lihat akan kembali dilakukan satu upaya servis oleh Beben bersiap Beben di sana akan mengambil servis ancang-ancang kita lihat dengan kelima dahulu sudah melepaskan servis kali ini angkat bola tinggi Ilham kali ini lambung tinggi sayang sekali poin 17-10 kumpulan bagi CMR 7 angka di depan. Lagi sudah John melepaskan dari servis kembali satu umpan dikirimkan lagi-lagi kali ini poin didapatkan CMR 18-10 18-10 kedudukan poin saat ini kembali kita lihat ancang-ancang pergantian pemain diminta dengan keluar masih kiki kali ini
Sebelum dari lihat ancang-ancang di sana, angkat bola tinggi lepasan dari servis dan sudah untuk kembali tujuan yang cukup baik kali ini dari Odoi. Poin 11-18. 11-18 kedudukan angka saat ini. Bersiap kembali kita lihat ancang-ancang akan kembali dilakukan satu upaya servis sudah lepaskan cukup baik satu upaya untuk tinggi lagi-lagi kali ini John Bradman 19-11. Lalu dari siap kita lihat angkat bola tinggi pasar jatuh servis sudah kembali satu umpan dikirimkan tembakan kembali masih mempertahankan diselamatkan oleh sayang kali ini poin 20-11 kedudukan angka sementara. Lagi ancang-ancang bersiap kita lihat lepaskan satu servis kali ini satu upaya servis dari Ilham sudah masuk 12-20 saat ini bersiap kembali kita lihat sudah lepaskan umpan tinggi tujuan kembali masih memperbaca lagi hijau masih kali ini 13-20 kedudukan sementara MT 11 13-10 apakah bisa dikejar. Lagi sudah terima cetak umpan lagi John Bradman kembali poin 21-13. Sayang kali ini satu buah servis yang tidak sempurna dari Kiki mudah angka menjadi 14-21 14-21 saat ini bersiap kembali lepasan satu servis sudah diletakkan satu umpan lagi kali ini satu penyasi cukup baik kita lihat dari Samsul Beko Sri Hila atau Sulu bersiap apu lepaskan satu servis kali ini masih angkat bola tinggi lagi tembakan cukup baik lepaskan mengubah angka kali ini menjadi 15-22 15-22 kedudukan angka saat ini ancang-ancang kembali lepasan dari servis sudah diterima kembali satu kesalahan passing dari Jack Anandas Gunura. Ancang-ancang Cepi kembali bersiap kita lihat tempatan dari servis sudah satu upaya umpan lagi Bagan Baleri mengubahkan angka menjadi 17-23 17-23 kedudukan angka saat ini. Bagan Baleri luar lapangan Baleri akan kembali kita lihat sama-sama satu upaya servis sudah dilepaskan di tempat Cepi umpan kembali lagi set point didapatkan John Bradman 24-18 lagi sudah kali ini satu upaya umpan lagi poin didapatkan oleh Bung 19 beres tarikan Abim masih kali ini lagi-lagi didapatkan umpan tinggi masih dikembalikan Cepi cukup baik satu dua tiga lagi-lagi bisa didapatkan umpan tinggi satu dua jom didapatkan Hendi kembali lagi satu tembakan terbaik masuk umpan lagi Cepi aduh Pak Cepi. Ba, bisa ciga ti heula ba. Balik jauh, ya balik menang dengan. Ya si Abah ulah sudah balik. Mau balik. Beres dulu.
Lagi bersiap kedua sama-sama satu bola servis sudah dilepaskan cukup baik, namun ada permintaan pergantian pemain. Tim out kembali. Pendeta tim out. Kamu gurih tenang coy. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa saksikan besok pertandingan antara MT11 melawan Bina Taruna.